karena sok salawa itu. Sampurasun pemirsa channel YouTube Dinyantea. Saat ini saya berada di Istal Kuda Renggong Pesona Anjani, tepatnya di Dusun Biuk, Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Kali ini saya bersama Kang Erwin yang sedang memasang sepatu kuda. Mang Erwin, gimana kabarnya, Mang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Setelah wabah COVID melanda, pengaruh gak, Mang, sama pengaruh, seni kuda renggong, Mang? Pengaruh. Harusnya kuda lebaran tuh meremaan ya, Mang. Sekarang kegiatan Mang Erwin ngapain, Mang? Ya. Selain merawat kuda, terus memasang sepatu kuda. Gak ada lagi, Mang? Ya, gak ada lagi. Harapan Mang Erwin dengan adanya wabah ini gimana, Mang? Pengen cepat selesai, Mang, apa gimana, Mang? Ya, pengen cepat selesai aja lah. Kasihan banyak, bukan cuma saya aja. Ambil semua lah seniman. Susah dari kerjaan. Mang, biasanya masang sepatu kuda biasanya dalam satu bulan berapa kali, Mang? Gimana yang nyuruh, Mang? Gimana yang nyuruh? Kalau lagi ada, ya ada. Kalau enggak, ya diam aja di rumah. Mm-hmm. Mang, dari hasil masang sepatu kuda biasanya dapat upah berapa, Mang? Dari target sih bingung. Kalau sama seniman begini, mah paling ya 100. Oh, satu kuda 100.000. Ya. Jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini, Amang mengisi kekosongan dalam seni kuda renggong memasang sepatu kuda ya, Mang? Ya, melatih. Kalau ada yang nyuruh juga, kalau mama ya diam aja di rumah. Ingin cepat-cepat beres lah corona itu. Ingin cepat beres ya, Mang? Ya. Biasanya Amang suka joget-joget ya, Mang? Ya, joget. Joget. Pada tahu ya, Mang. Sekarang mah jogetnya di kandang ya, Mang. Lama di kandang aja, lama jenuh. Lama jenuh. Banyak pikiran. Jadi stres. Yang di kasur. Kalau di kasur mah tiap malam Jumat itu, Mang. Mang, alat yang dipergunakan untuk memasang sepatu kuda, Mang, apa saja, Mang? Gegep. Ini gegep. Ya. Ini palu. Ini pisaunya. Terus ini pakunya, paku putih biar kuat lama dipakainya itu. Beda sama yang paku yang hitam, harganya juga mahal ini mah. 3.000 satu kalau ngecer. Paku sepatu kuda yang warna putih itu satunya 3.000. Ya, kalau ngecer 3.000, ini kalau yang hitam mah murah cuma 500 rupiah. Aduh, pakunya. Jadi mudah copot ya, Mang? Mudah copot kalau yang hitam mah. Terus apalagi? Apalagi peralatannya? Ini seperti ini, yang ini nih. Apa namanya itu? Ini namanya drip. Oh, drip. Nah, kayak gini. Tuh ada lagi nih, palu yang besar. Kayak gini kan gede. Kalau nggak masuk semuanya itu kalau nginjak lebih sakit ini.
Jadi pakunya harus masuk semua. Masuk semua ke lubang ini nih. Si pakunya harus masuk ke lubang itu. Ya. Terus itu kikir buat apa, Mang? Buat, nah, ini kikir buat apa kikir? Ini buat kakinya. Kayak yang udah-udah tuh. Itu kan kondisinya nih sama Mang Erwin dulu, saya juga diukur sambil belajar katanya. Terbiasa kalau sudah ahlinya suka merendah. Belajar. Manggung enggak ada. Manggung enggak ada, jadi pasang besi aja. Pasang sepatu kuda. Bantuan belum. Bantuan belum gimana, Bang? Bantuan. Bantuan belum datang. Janji. Uang yang 600.000 gimana? Boleh. Udah dapat enggak? Gua baru dapat 600.000. Serimi 2 juga enggak ada. Serimi 2 enggak ada. Ya. Kan katanya ada bantuan 600.000. Terus ada juga yang dapat bantuan uang 150, telur 2 kilo, sarimi 16, terus vitamin C. Mang Erwin belum dapat bagian itu. Belum. Tapi udah didata, Mang. Wah, didata udah. KTP udah dipinta. KTP kakak udah. Enggak tahu nyimpangnya dari mana itu. Ya, Mang mah tilu lur pae, tapi teu kabagean, Mang. Jajan. Aduh. Tukang eta di mana eta? Nyang sanga di mana atuh, Mang? Eta teh lah nu uangna 150, Mang. Nognya teh 2 kilo, Mang. Oke, satu. Nog 2 kilo, vitamin C, 2 vitamin C teh 2 botol, Mang. Terus sarden cheese 4, Mang, tah. Sarden cheese 4, beas 5 kiloan 2. Cekap. Jadi 10 kilo. Minum cekap semingguan teh. Semingguan lumayan ya, Mang. Starigu, Mang. Mohon rata. Aduh, ayo. Jadi Mang Erwin mah tacan kebagian ku bantuan ti provinsi sarang ti eta oge nya. Ti pemerintah daerah oge. Okay. Beli tanah mah. Mun tacan luhur geuna teh mah barang mah. Harapan Mang Erwin sebagai seniman kuda renggong, harapannya gimana, Mang? Cepat selesai aja. Walaupun gak dapat bantuan, Mang Erwin pengen cepat-cepat selesai ya. Iya. Bukan saya aja yang ngeluh, banyak. Yang ngeluh banyak ya, Mang? Iya. Tuh ada yang udah gak sabar, udah update-update tuh, pengen manggung. Pengen manggung. Iya. Mudah-mudahan, Mang, habis bulan ini, Mang, bisa manggung ya, Mang? Iya, amin. Katanya awal bulan udah ada program new normal, Mang. Mudah-mudahan izin rame-ramenya cepat keluar ya, Mang. Iya, cepat keluar lah biar cepat goyang. Biar cepat goyang. Ganti sepatu kuda biasanya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, Mah? Tergantung kuda keluarnya. Kalau sering latih paling 3 minggu, kalau dari sebulan kuat. Itu kiriman oleh naon tadi oke entong. Oke, siap. Coba cari kadir itu kiriman mantong.
aik rekat kongian tuh kiriman mantong gitu. Kali kiriman. Pak, abang pangayakeun batik lah motif baju kuda. Pangagambarkeun utara. Disambung deui nya. Disambung deui. Salam baktos deh, salam baktos ke disambung deui nya, Pak. Iya, Mas. Beres, Mang. Pemirsa, saya akan segera undur pamit bersama Mang Erwin. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuna.